Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengupas secara ringkas mengenai apakah kebaikan zakat pada diri kita sendiri. Kerana ramai di kalangan masyarakat kita yang melihat bahawa zakat ini hanya memberikan faedah kepada golongan asnaf yang menerima zakat tersebut. Tetapi bagi seorang muzakki ataupun orang yang mengeluarkan zakat, hanyalah kehilangan sebagai contoh 2.5% daripada pendapatan yang beliau perolehi secara keseluruhannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang membezakan kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia kebanyakannya adalah bagaimana keyakinan dan keutuhan kita terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan di sini pokok pangkalnya kita melihat keindahan zakat kepada diri kita sendiri. Saya memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Shadaqallahu al-'azim. Cantik ya ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat kali ganda lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menggunakan istilah kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pinjaman yang baik. Hakikatnya kalau kita memberikan pinjaman kepada seseorang, maknanya kita meminjamkan harta kita kepada seorang yang tidak memiliki harta tersebut pada peringkat mulanya. Tetapi apabila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada pada diri kita yang bukan menjadi milik Allah? Jawapannya tidak ada. Semuanya adalah milik Allah. Tetapi Allah memuji hamba-hambanya yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan sedekah, yang mengeluarkan wakaf. Allah menggunakan ayat, sesungguhnya bagi mereka yang mengeluarkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, subhanallah, begitu sekali Allah Subhanahu Wa Taala menghargai dan memuji amalan baik berzakat, wakaf dan juga sedekah yang dilakukan oleh seorang hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan membalas dengan one to one basis, ya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kita mengeluarkan zakat RM100 kita akan dapat 100 pahala, tidak. Adha'afan katsira, ya, dengan pulangan yang baik, pulangan di dunia, pulangan di akhirat. Dan apabila kita menyebutkan tentang balasan ataupun pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung betapa besarnya pulangan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan kita memberikan pinjaman iaitu zakat, wakaf dan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama kita berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.